Halo Sobat Spot, kembali lagi di channel Otak Ngepas. Berikut jadwal pertandingan Badminton Asia Championship 2022, hari kedua. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jadwal pertandingan Badminton Asia Championship 2022, babak 32 besar. Di sektor tunggal putra, wakil Indonesia, Chiko Aura Dwi Wardoyo akan berhadapan langsung dengan pebulu tangkis asal Jepang, yakni Kento Momota. Mereka akan bertanding sekitar jam 08.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan berikutnya di sektor tunggal putri, wakil Indonesia Komang Ayu Cahya Dewi akan berhadapan langsung dengan pebulu tangkis asal Cina, yakni Han Yu. Mereka akan bertanding sekitar jam 08.40. Pertandingan berikutnya di sektor tunggal putri, wakil Indonesia Putri Kusuma Wardani akan berhadapan langsung dengan pebulu tangkis asal Korea Selatan, Kim Gaon. Mereka akan bertanding sekitar jam 10. Pertandingan berikutnya di sektor tunggal putra, wakil Indonesia Jonathan Christie akan berhadapan langsung dengan pebulu tangkis asal India, yakni Sai Pranet. Mereka akan bertanding sekitar jam 10.40. Pertandingan berikutnya di sektor tunggal putri, wakil Indonesia, Stefani Wijaya akan berhadapan langsung dengan pebulu tangkis asal Korea Selatan, yakni An Se-yong. Mereka akan bertanding sekitar jam 10.40. Pertandingan berikutnya di ganda putri, wakil Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Ripka Sugiarto akan berhadapan langsung dengan pebulu tangkis asal Korea Selatan, yakni Kim Seung dan Kong Heyong. Mereka akan bertanding sekitar jam 10.40. Pertandingan berikutnya masih di sektor ganda putri, wakil Indonesia Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose akan berhadapan langsung dengan pebulu tangkis asal Jepang, yakni Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota. Mereka akan bertanding sekitar jam 14.40. Pertandingan berikutnya di sektor tunggal putra, wakil Indonesia Cesar Hiren Rustavito akan berhadapan langsung dengan pebulu tangkis asal China Taipei, yakni Lin Chunyi. Mereka akan bertanding sekitar jam 14.40. Pertandingan berikutnya di sektor ganda putri, wakil Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi akan berhadapan langsung dengan pebulu tangkis asal Cina, yakni Zhang Zuxian dan Zheng Yu. Mereka akan bertanding sekitar jam 16.00. Pertandingan selanjutnya di sektor tunggal putri, wakil Indonesia Gregoria Mariska Tunjung akan berhadapan langsung dengan pebulu tangkis asal Cina, yakni Zhang Yiman. Mereka akan bertanding sekitar jam 17.20. Pertandingan lainnya di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting akan berhadapan langsung dengan pebulu tangkis asal Thailand, yakni Sitikom Tamasin. Mereka akan bertanding sekitar jam 18.00. Itulah jadwal pertandingan Badminton Asia Championship 2022 hari kedua. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam sportivitas.